Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Teman-teman, Sobat Polri sekalian dimanapun Anda berada. Hari ini kami dari Biro SDM Polda Sulsel akan melaksanakan kunjungan kepada personel Polda Sulsel yang sedang sakit dalam program Home Visit Panrita. Bagaimana keseruannya? Let's go. Kembali lagi bersama dengan Bang Eros Putra Toraja. Kali ini Bang Eros Putra Toraja bersama dengan teman-teman dari Bakwat Pers Biro SDM Polda Sulsel dan tak lupa dengan 20-an cantik yang ikut juga menemani perjalanan kita hari ini yang akan mengunjungi salah satu personil bernama AKBP Darwis yang saat ini sedang mengalami sakit stroke di kediamannya di Kabupaten Maros. Bang Eros beserta teman-teman di sini secara rutin akan mengunjungi personil Polda Sulsel yang sedang sakit dalam program Home Visit Panrita. Tujuan kegiatan kita kali ini adalah memberikan semangat, motivasi, dan dorongan kepada personil yang sakit, termasuk keluarganya, juga melakukan konseling dan pemeriksaan kesehatan atau kondisi kesehatan yang bersangkutan. Baik, jadi kita baru saja selesai melaksanakan kegiatan kunjungan ke personel Polda Sulsel yang mengalami sakit. Kita berkunjung di Kabupaten Maros terkenal dengan apa ini? Maros ini terkenal apa? Roti Maros. Jadi setelah kita kunjungan, saatnya kita Mandreyolo isi kampung kanan. Oke. Halo guys, saya saat ini mau makan coto Makassar. Meskipun tempatnya di Maros, di Bone, di Raja, di Jakarta, namanya tetap coto Makassar. Nah, coto Makassar ini seperti ini. Dekat. Nah, ini isinya paru. Kita tinggal memilih mau isi daging ataupun isi apapun. Dan cara makannya, nah ini ada sambal garam. Dan lebih enak kalau dikasih jeruk nipis. Manis. Karena rasanya agak kecut-kecut, pedes dan tentunya mantap. Seperti ini. Terus makannya adalah dengan ketupat. Kalau di Jawa, kalau kita mau cari ketupat itu pasti hanya di lebaran ketupat. Tapi kalau di sini, di daerah Sulawesi Selatan yang kebetulan sandingannya dengan coto, pasti dengan ketupat. Dan ketupat ini hari-hari saya temui di sini. Cara makannya seperti ini.